Halo Ndru, gimana kabarnya? Kali ini saya kembali membahas spoiler Renegade Immortal episode 18 yang saya rangkum dari novelnya. Setelah menerobos alam formasi inti, apakah pembantaian Wang Lin akan terus berlanjut? Penasaran dengan kisahnya? Langsung saja kita ke spoilernya. Setelah dikejar oleh Wang Lin yang mengamuk, Qian Kun menggunakan 120% energi spiritualnya untuk sampai di cabang sekte pertarungan jahat. Gunung Wuding sendiri adalah gunung besar dengan banyak loteng dibangun di atasnya. Dulunya ini adalah rumah dari sekte yang sangat besar ribuan tahun yang lalu. Tapi setelah mereka jatuh dari kekuasaannya, mereka dimusnahkan oleh sekte pertarungan jahat dan menjadi cabang dari sekte ini. Pada hari ini, murid-murid cabang sedang berkultivasi ketika dua tetua formasi inti yaitu Munan dan Mubei membuka pintu dan keluar. Di udara, Qian Kun sudah babak belur dan kelelahan. Ia bahkan tidak menunggu sampai dirinya mendekat dan tiba-tiba berteriak. Munan, Mubei, aku memerintahkan kalian berdua untuk mengumpulkan semua murid di Wuding dan menghentikan orang di belakangku. Jangan izinkan orang ini meninggalkan Gunung Wuding. Jika kalian berhasil, aku akan menghadiahi kalian berdua dengan 10.000 batu roh berkualitas tinggi. Setelahnya, Qian Kun melarikan diri dengan panik. Ketika Munan dan Mubei keluar, mereka mendengar kata-kata kepala tetua dan sangat terkejut. Bagaimana mungkin mereka berdua bisa menghentikan seseorang yang bahkan kepala tetua pun harus melarikan diri untuk hidupnya? Tepat pada saat ini, Wang Lin muncul di depan mata keduanya. Mereka berdua terkejut setelah melihat 9 mayat terbang di belakang Wang Lin. Lalu Munan pun berseru, 9 tetua dari markas besar. Ini... Mubei menarik napas dalam-dalam. Ia merasa menggigil di sekujur tubuhnya. Ia pun segera menyeret Munan dan berkata dengan hormat, "Junior Mubei menyapa senior." Lalu tubuh Munan juga gemetar dan ia dengan cepat berkata, "Junior Munan menyapa senior." Wang Lin dengan dingin menatap keduanya. Ia melewati mereka tanpa melambat. Pandangan itu pun menyebabkan kulit keduanya semakin merinding. Qian Kun sendiri telah terbang dengan kecepatan tinggi dalam waktu yang lama dan kali ini energi spiritualnya sudah hampir habis. Ia pun dengan cepat mengeluarkan beberapa pil, tapi jeda ini memungkinkan Wang Lin mendekat padanya. Melihat Wang Lin yang sudah semakin dekat, Qian Kun tersenyum pahit dan menatap Wang Lin dengan pahit. Lalu ia mengatupkan giginya dan mengeluarkan token merah dari tasnya. Pada tanda ini ada kata hukuman yang ditulis dengan warna merah tua. Token ini adalah token pembunuhan 10.000 setan 100 hari yang paling terkenal di lautan setan. Token ini diturunkan dari generasi ke generasi, namun keterampilan untuk membuatnya telah lama hilang. Bahkan di lautan setan mungkin hanya tersisa kurang dari 10. Qian Kun tidak sengaja mendapatkannya. Setelah ia mendapatkannya, Qian Kun segera memurnikannya dan memperlakukannya sebagai harta karun. Ia takut orang lain akan mengetahuinya, jadi ia menyimpannya sebagai kartu asnya. Qian Kun berencana menggunakannya untuk meningkatkan kekuatannya di masa depan. Persyaratan untuk mengaktifkan token ini sangatlah ketat. Untuk itu diperlukan seseorang pada tahap formasi inti atau lebih tinggi untuk menukar nyawanya guna mengaktifkannya. Orang yang mengaktifkannya akan menyempurnakan seluruh budidayanya menjadi sebuah pil.
itu akan diberikan pada orang yang berhasil membunuh orang yang sudah ditandai. Siapapun yang ditandai dengan token itu jarang bisa bertahan 100 hari jika mereka berada di lautan setan. Namun jika bisa bertahan lebih dari 100 hari, maka ia bisa memakan pil budidaya itu dan meningkatkan kekuatannya. Melihat Wang Lin sudah mendekat, Qian Kun memegang perintah pembunuhan 100 hari 10.000 setannya dan berteriak, "Berhenti! Apakah kamu tahu tanda ini? Aku telah menyempurnakan ini dengan jiwaku. Jika kamu membunuhku, kamu akan ditandai dengan perintah pembunuhan. Masalah hari ini memang salahku, tapi kamu telah membunuh 9 tetua. Jadi mengapa membunuh lebih banyak lagi? Jika kamu mengampuniku, aku dapat mengizinkanmu menjadi ketua tetua sekte pertarungan jahat sepertiku. Bagaimana?" Lantas Lim Wan yang melihat token itu berkata pada Wang Lin, "Itu adalah perintah pembunuhan 100 hari. Aku tidak percaya lautan setan memiliki harta karun seperti ini. Aku bahkan hanya melihatnya dalam catatan kuno." Lim Wan dengan cepat menjelaskan detail token itu pada Wang Lin. Qian Kun sendiri sangat takut Wang Lin tidak mengenali token tersebut. Jika Wang Lin tidak mempercayainya dan tetap membunuhnya, maka itu akan sangat buruk. Namun setelah Lim Wan menjelaskannya, Qian Kun menjadi lebih santai. Ia tidak percaya bahwa akan ada seseorang yang bersedia membunuh setelah mengetahui efek dari token perintah pembunuhan ini. Siapapun yang sudah ditandai pasti akan menjadi incaran dari para kultivator. Qian Kun pun menenangkan hatinya dan ia berkata, "Apa pendapatmu tentang tawaranku? Jangan terlalu keras kepala. Jika kamu benar-benar membunuhku, kamu akan ditandai dengan perintah pembunuhan ini dan itu akan menimbulkan banyak masalah bagimu. Gadis yang bersamamu juga akan terseret. Jadi kenapa harus seperti ini?" Wang Lin bahkan tidak melihat ke arah Qian Kun. Ia pun menoleh ke Lim Wan dan bertanya, "Apakah kamu yakin jika aku bisa bertahan 100 hari, aku bisa mendapatkan semua budidayanya?" Lim Wan pun menarik napas dalam-dalam dan segera mengangguk. Sontak hati Qian Kun langsung bergetar. Saat ia hendak melarikan diri, kilatan rasa dingin muncul di mata Wang Lin dan ia berkata, "Mati!" Qian Kun pun langsung mengerang sedih saat darah menyembur keluar dari hidung dan mulutnya. Penglihatannya menjadi kabur dan jiwanya hancur. Ketika ia meninggal, token di tangannya juga ikut hancur. Sinar cahaya merah terbang dan membentuk karakter hukuman raksasa di udara. Wang Lin pun mengangkat kepalanya dan melihat kata besar hukuman di udara. Namun wajahnya masih tanpa ekspresi. Tendo naga di belakangnya terayun dan melilit mayat Qian Kun tersebut. Lalu Wang Lin melarik Lim Wan dan kembali terbang mundur. Dalam sekejap mata mereka sampai di puncak Wuding. Munan dan Mu Bei menatap kosong pada karakter hukuman berwarna merah besar itu. Lantas Wang Lin memandang mereka berdua dan berucap, "Apakah ada kultivator Neskin Soul di markas besar sekte pertarungan jahat?" Munan buru-buru menjawab, "Tidak ada kultivator Neskin Soul di sekte pertarungan jahat kami. Bahkan dalam jarak 1 juta mil dari kota Nando, tidak ada kultivator Neskin Soul. Mereka biasanya ada di dalam lautan dalam." Wang Lin menatap Munan dan kemudian bertanya lagi, "Apa tingkat kultivasi kepala sekte pertarungan jahat?" Mu Bei buru-buru melangkah maju dan dengan hormat berkata, "Senior, kepala sekte berada di tahap pertengahan formasi inti. Namun ia telah mencapai puncak dan dapat menerobos ke tahap akhir kapanpun." Mendengar hal itu, mata Wang Lin menjadi lebih dingin. Lalu ia berkata pada keduanya, "Kalian berdua, pimpin jalan menuju markas besar sekte pertarungan jahat." Sontak Munan dan Mu Bei pun tidak berani menolak. Mereka segera berdiri dan memimpin jalan di depan.
Saat mereka terbang, keduanya sesekali melirik karakter hukuman raksasa di atas kepala Wang Lin. Mereka diam-diam berdoa agar dapat menarik lebih banyak orang dan membunuh Wang Lin. Sepanjang perjalanan, kemanapun Wang Lin pergi, terdengar suara angin dan guntur. Para kultivator di bawah semuanya mendongak kaget dan menghirup udara dingin. Hal yang paling menarik perhatian adalah karakter hukuman berdarah di atas kepala Wang Lin. Di belakangnya ada 10 mayat yang melayang di udara seperti 10 meteor. Setiap orang yang melihat ini pasti berpikir bahwa 10 mayat ini adalah orang-orang yang ingin membunuh Wang Lin, tapi malah mereka yang terbunuh. Untuk sesaat, semua orang yang melihat ini pun sangat terkejut. Mereka dengan cepat mengeluarkan slip giok transmisi suara dan mengirimkan kabar pada rekan dan sesama murid. Sontak berita tentang perintah pembunuhan 100 hari dengan cepat menyebar. Munculnya kembali perintah pembunuhan berarti bahwa siapapun yang membunuh orang ini akan mendapatkan budidaya setidaknya seorang kultivator formasi inti tahap awal. Apakah itu seorang kultivator pendirian fondasi atau kultivator formasi inti? Ini adalah godaan yang sangat besar. Ketika Wang Lin terbang, embrio inti di tubuhnya berubah menjadi inti emas seukuran kepalan tangan. Itu memancarkan gelombang energi spiritual yang memenuhi tubuhnya. Munan pun diam-diam melirik Wang Lin. Ekspresi dan senyuman Wang Lin menyebabkan tubuhnya bergetar. Jantungnya berdetak kencang dan ia mengutuk dalam hatinya. Mengapa tidak ada yang datang untuk membunuh orang ini? Dengan karakter hukuman yang begitu besar di kepalanya, segera kirim seseorang untuk menghabisinya. Jika kami benar-benar membawanya kembali ke markas, bahkan jika kami tidak dibunuh olehnya, jiwa kami pasti akan dihancurkan oleh kepala sekte. Saat Munan sedang berdoa, seseorang tiba-tiba keluar dari kabut. Aura orang ini sangat mengerikan. Orang yang muncul ini bertubuh gemuk dan seluruh tubuhnya memancarkan aura gelap. Ketika Munan dan Mubei melihat orang ini, mereka terlihat cukup bahagia. Mereka yakin kalau orang ini dapat membunuh Wang Lin. Perintah pembunuhan 100 hari 10.000 setan. Bagus sekali, Junior. Aku akan memberimu setengah waktu dupa waktu untuk mengurus pemakamanmu. Jangan mencoba untuk menolak. Dengan tahap awal formasi intimu, aku, Raja Iblis Jubah Hitam, tidak akan peduli padamu, ucap pria gemuk yang bernama Sang Guanmo. Hati Munan dipenuhi dengan kegembiraan dan ia pun berpikir, seperti inilah wujud seorang ahli. Tidak heran ia adalah kultivator hebat Sang Guanmo. Aku mendengar bahwa tingkat kultivasinya sama dengan guru kepala. Ia berada di puncak formasi inti tahap tengah dan bisa memasuki tahap akhir kapanpun. Tingkat kultivasinya juga sedikit lebih tinggi dari kepala tetua. Lantas Wang Lin mengerutkan kening dan mencibir. Kamu sedang mencari kematianmu. Mendengar hal ini, Sang Guanmo langsung terkejut. Mata hijaunya mengamati Wang Lin dan ia pun mendengus. Junior, kamu tidak tahu besarnya langit dan bumi. Biarkan patua ini mengirimu ke jalanmu. Lihatlah, kamu akan merasakan kekuatan dari. Tanpa menunggu sampai ia selesai bicara, Wang Lin langsung menunjuk ke arah Sang Guanmo dan berkata, mati! Ketika kata mati keluar, sebuah batu giok terbang keluar dari dada Sang Guanmo. Giok itu kemudian terbelah menjadi dua dan mengeluarkan asap hijau sebelum menghilang. Apa ini? Wang Lin mengulurkan tangan kanannya dan dua potong giok itu jatuh ke tangannya. Ia memindai mereka dengan indera ilahinya dan ekspresi terkejut muncul di wajah Wang Lin. Ia lalu memasukkan batu giok itu ke dalam tasnya dan menatap Sang Guanmo yang kini sudah ketakutan. Mantra kutukan kematian. Wajah Sang Guanmo dipenuhi dengan keringat dingin. Sepotong batu giok ini adalah satu-satunya harta yang ditinggalkan gurunya.
Dikatakan bahwa giok itu mampu memblokir satu serangan bertenaga penuh dari kultivator Neskensul. Giok itulah yang menyelamatkan hidupnya dari mantra kematian Wang Lin. Kini pikiran Sang Guanmu menjadi tidak karuan. Ia takut jika Wang Lin kembali mengucapkan mantra kematian itu dan dirinya akan tewas. Tak lama kemudian kaki Sang Guanmu mulai melunak dan ia langsung berlutut di tanah. Ia pun berteriak dengan suara gemetar. Senior, tolong lepaskan aku. Aku harap senior mengampuniku. Sontak Munan dan Mubei langsung menatap dia dengan tercengang karena semua ini. Hatinya dipenuhi dengan rasa takut. Ketika Sang Guanmu melihat ekspresi Wang Lin masih dingin, hatinya kembali merinding. Ia pun mengatupkan giginya dan berkata, Senior, mulai sekarang aku bersedia menjadi muridmu dan melakukan semua perintahmu. Melihat ekspresi Wang Lin masih sama seperti sebelumnya, Guanmu lantas menatap Limuan dan berucap, Istri guru, tolong bujuk guru untuk menerimaku. Seketika wajah Limuan menjadi merah. Ia diam-diam menatap Wang Lin dan melihat ekspresi dinginnya. Alhasil ia hanya bisa menghela nafas dan menundukkan kepalanya. Wang Lin pun dengan dingin menatap Sang Guanmu saat ini. Indra ilahi alam ekstrimnya melonjak di lautan kesadarannya dan kilat merah melintas di matanya. Sang Guanmu dengan cemas mengamati reaksi Wang Lin ini. Saat ini ia menyadari bahwa situasinya benar-benar buruk. Ia tahu karena Wang Lin mampu mematahkan jimat gioknya menjadi dua, itu pasti mendapat serangan yang tidak lebih lemah dari seorang kultivator Neskensul. Selain itu ada mantra kematian yang aneh. Bahkan jika ia mencoba melarikan diri, Sang Guanmu tidak akan bisa menghindari kematian. Dan dalam kepanikannya ini, Guanmu dengan cepat menunjuk dahinya. Lalu darah jiwa seorang kultivator formasi inti tahap tengah puncak tiba-tiba melayang keluar dari dahinya itu. Darah jiwa ini berwarna emas. Saat darah jiwanya muncul, ekspresi Sang Guanmu langsung menjadi putus asa. Sementara itu ekspresi Wang Lin tenang saat ia melirik ke arah Sang Guanmu. Ia pun melambaikan tangan kanannya dan darah jiwa itu segera terbang. Setelah pemindaian cepat, Wang Lin menelan darah jiwa itu tanpa ragu-ragu. Darah jiwa itu segera memasuki lautan kesadarannya dan dikelilingi oleh alam ekstrim miliknya. Saat ini Wang Lin hanya perlu memikirkannya dan Sang Guanmu akan segera mati. Lalu Wang Lin melihat ke depan dan berkata pada Munan, terus memimpin. Ketika Wang Lin membunuh tetua pertama dari sekte pertarungan jahat, ia tahu bahwa masalah ini tidak akan berakhir dengan damai. Hanya dengan memusnahkan seluruh sekte pertarungan jahat itu, barulah dia dapat mencegah terjadinya kejadian tak terduga di masa depan. Dengan pemikiran itu, Wang Lin menarik Limuan dan melompat ke depan. Adapun Sang Guanmu, ia menyeka keringat dingin di dahinya dan mengikuti dari belakang. Hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Namun Sang Guanmu tidak berani menunjukkannya di permukaan. Kini perasaan yang tak terlukiskan muncul di hati Limuan. Ia mengangkat kepalanya untuk melihat Wang Lin. Bahkan dalam mimpinya, ia tidak dapat membayangkan bahwa Wang Lin akan mencapai tahap formasi inti. Sepertinya apa yang Wang Lin katakan sebelum ia meninggalkan gua itu adalah benar. Wang Lin akan menjadi paling kuat di bawah Neskensul. Saat Wang Lin terbang, ia mengerutkan kening dan menatap Limuan sambil berkata, kamu tidak perlu cemas. Setelah aku selesai dengan urusanku, aku akan mengirimmu kembali ke persatuan Hoven. Wajah Limuan menjadi pucat. Ia menggigit bibirnya dan mengangguk. Tak lama kemudian, Munan dan Mubei tiba-tiba berhenti. Nyatanya di depan mereka, lebih dari 100 kultivator muncul dari kabut. Mereka semua menatap kata hukuman berwarna merah darah di atas kepala Wang Lin. Mata mereka menunjukkan keserakan yang tidak bisa disembunyikan, tapi juga banyak memiliki ekspresi ketakutan. Wang Lin pun melihat sekeliling dan dengan tenang berucap,
Lanjutkan ke depan. Jika ada yang mencoba menghentikan kita, kita akan membunuhnya. Sang Guanmu dengan cepat mengangguk dan berpikir bahwa kesempatannya kini telah tiba. Ia harus tampil bagus kali ini. Memikirkan hal ini, ia pun melompat ke depan dan berdiri di samping dua bersaudaramu sambil berkata, "Sekelompok sampah pendirian pondasi, dengarkan aku. Siapapun yang mencoba menghalangi jalan kami, pasti akan mati." Sontak semua kultivator itu langsung menyikir. Orang-orang ini tidak berencana menyerang dan mereka hanya ingin melihat siapa yang diinginkan oleh perintah hukuman 100 hari yang legendaris. Terutama 10 mayat yang diikat oleh urat naga di belakang Wang Lin. Bahkan jika mereka ingin menyerang, mereka masih ragu. Namun, kabar perintah eksekusi menyebar terlalu cepat. Hampir semua pembudidaya dalam radius 1 juta mil dari kota Nandou sudah mengetahuinya. Secara bertahap, semakin banyak kultivator muncul di langit. Karena terlalu banyak pembudidaya, kecepatan terbang kelompok Wang Lin akhirnya sedikit melambat. Wang Lin pun menjadi tidak sabar dan mendengus dingin dalam hatinya. Ketika ia melihat keserakan di mata semua kultivator itu, niat membunuhnya perlahan meningkat. Ada juga banyak kultivator yang mengikuti mereka dari jauh. Mata mereka berkedip-kedip dengan niat jahat. Munan dan Mubi merasakan rambut mereka berdiri tegak. Meskipun mereka adalah kultivator formasi inti, banyak kultivator yang mereka temui di sepanjang jalan yang memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi dari mereka. Hal ini pun membuat mereka berdua sangat ketakutan. Bahkan jantung Sang Guanmu mulai berdebar kencang. Ia pun tersenyum pahit di dalam hatinya. Jika ini terus berlanjut, mereka mungkin akan menarik perhatian para kultivator dalam radius 1 juta mil dari kota Nandu. Pada saat itu sulit untuk mengatakan apakah akan ada kultivator Nesken Soul yang datang. Saat ini mata Wang Lin sudah menjadi semakin dingin. Akhirnya ia berhenti terbang dan memandang orang-orang di sekitarnya. Senyuman dingin muncul di wajahnya dan suaranya menyebar seperti angin. "Siapapun yang tetap di sini dalam 3 tarikan napas, dia akan mati." Setelahnya Wang Lin menutup matanya. 1 tarikan napas kemudian Wang Lin membuka matanya dan kilat merah menyala. Pada saat yang sama ia melepaskan pergelangan tangan Limuan dan meraih pinggangnya. Wang Lin bahkan tidak sempat merasakan kelembutan di tangannya sebelum tubuhnya melesat seperti guntur. Lalu indra ilahi elam ekstrim miliknya menyebar dengan sangat gila. Cahaya kristal juga keluar dari mulut Wang Lin dan menghilang dalam beberapa kilatan. Dalam jangkauan indra ilahi alam ekstrim miliknya, membunuh seorang kultivator pendirian fondasi semudah menghancurkan seekor semut. Lalu satu demi satu mereka menjerit dan mati. Sisanya bahkan lebih kaget dan segera mundur. Secara bertahap, sebagian besar kultivator menggunakan seluruh energi spiritual di tubuhnya untuk melarikan diri dengan cepat. Namun para pembudidaya ini tidak sampai jauh sebelum kepala mereka meledak dalam kilatan cahaya kristal. Ekspresi Wang Lin dingin dan tanpa emosi. Kemanapun ia pergi, semua pembudidaya akan mengeluarkan darah dari luangnya dan mati mengenaskan. Setiap kali mayat jatuh dari langit, urat naga di belakangnya akan melemparkan dahan, mengikat mayat itu dan menariknya kembali. Kecepatan Wang Lin tidak melambat dan tubuhnya bergerak lebih cepat. Ia secara khusus menargetkan para kultivator formasi inti. Pada saat ini, semua kultivator di sekitar Wang Lin tidak lagi merasakan keserakahan di hatinya. Cahaya kristal yang misterius dan tak terduga hanya perlu berkedip sekali dan seseorang akan tewas. Pada saat ini, dalam kabut ribuan mil jauhnya, 7 atau 8 kultivator iblis tua sedang terdiam.
Mereka hanya mengerutkan kening dan menatap ke arah Wang Lin di kejauhan. Para pembudidaya ini semuanya berada pada tahap pertengahan formasi inti dan biasanya fokus pada kultivasinya. Bahkan tiga sekte besar kota Nando dan sekte pertarungan jahat harus memperlakukan mereka ini dengan hormat. Jika bukan karena munculnya perintah pembunuhan dari Wang Lin, orang-orang ini pasti tidak akan muncul. Kita harus bertegas. Jika ini terus berlanjut, para kultivator Nesken Soul akan tertarik ke sini. Begitu seorang kultivator Nesken Soul datang, kita tidak akan mendapatkan apapun, ucap seorang lelaki tua dengan rambut putih tapi masih terlihat muda. Orang ini berada pada tahap awal formasi inti, tapi mengapa ia begitu kuat? Bahkan iblis tua Sang Guanmu rela menjadi muridnya. Sekalipun kita menyerang, kita tidak akan mendapatkan apapun darinya, ucap seorang lelaki tua kurus melihat Wang Lin dengan niat membunuh. Dan pedang terbang itu, aku belum pernah melihat pedang terbang aneh seperti itu. Pedang itu bahkan bisa berteleportasi. Ini adalah kemampuan ilahi yang hanya bisa dikuasai oleh para kultivator Nesken Soul. Kualitas pedang terbang ini jelas tidak lebih rendah dari harta sihir tingkat Nesken Soul. Bahkan mungkin saja itu adalah harta sihir tingkat formasi jiwa. Itu telah membunuh lebih dari 100 kultivator. Apakah kalian memperhatikan 10 orang yang terikat pada tali di belakang iblis itu? Mereka adalah tetua dari sekte pertarungan jahat. Orang itu dapat membunuh para kultivator formasi inti, seolah-olah mereka adalah serangga. Jika kalian masih serakah, itu masalah kalian. Aku sendiri tidak mau terlibat. Selamat tinggal. Salah satu kultivator yang tampak berusia 50 tahunan buru-buru menghindar dan mundur. Dan para kultivator lainnya hanya terdiam di sana. Namun tiba-tiba salah satu dari mereka berucap, "Utusan laut dalam akan datang. Aku tidak akan bersedia menyerahkan semua milikku selama ratusan tahun. Ini adalah satu-satunya kesempatan kita. Jika kita bisa membunuh orang ini dan mendapatkan pil budidaya darinya, kita pasti bisa mencapai tahap akhir formasi inti." "Aku juga merasakan hal yang sama. Umurku sudah mendekati akhir. Jika tidak dapat meningkatkan budidaya dalam waktu 10 tahun, maka..." "Karena itu, kita harus mencobanya." Berdiri paling belakang, seorang laki tua dengan wajah penuh kerutan menarik napas dalam-dalam dan berucap perlahan. Setelah mengatakan ini, tubuhnya bergerak langsung menuju tempat Wang Lin berada. Di belakangnya, kultivator yang baru saja bicara juga mengambil langkah maju dan berubah menjadi cahaya pedang. Sedangkan para kultivator lainnya masih terdiam, tapi pandangan mereka tertuju pada mereka berdua. Jika mereka berdua memiliki peluang sukses sekecil apapun, sisanya akan segera maju. Demikian pula jika mereka berdua tidak punya harapan, maka sisanya akan segera pergi. Tak lama, Wang Lin mendorong kultivator formasi inti yang sudah mati di depannya dan melemparkan pil emas di tangannya ke dalam tas penyimpanannya. Melihat para kultivator yang tersebar di sekitarnya, Wang Lin pun menepuk punggung tendon naga dan berucap, "Keluarlah. Mulai hari ini kamu bisa makan sepuasnya." Ketika mendengar kata-kata Wang Lin, iblis Li Guo menjerit nyaring dan muncul dari tendon naga. Dalam sekejap, ia langsung menerkam seorang kultivator pendirian pondasi yang berusaha melarikan diri. Sontak tubuh kultivator itu bergetar dan setelah beberapa kedutan, tubuhnya dengan cepat layu lalu berubah menjadi kerangka. Cahaya merah muncul di kepalanya dan iblis itu pun meraung kegirangan. "Rasanya luar biasa. Akhirnya aku bisa makan sepuasnya." Wang Lin melirik iblis itu sebentar dan kemudian mengabaikannya. Lalu ia menatap Li Muan yang sepertinya ketakutan melihat sosok iblis Li Guo. Lalu Wang Lin menarik kembali pandangannya dan dengan dingin menatap iblis itu.
Iblis itu pun segera berjalan jauh. Ia tertawa dalam hatinya dan juga tidak ingin terlalu dekat dengan Wang Lin. Kemudian Iblis Li Guo kembali mengejar kultivator lain yang masih ada di sana. Setelah Iblis itu pergi, emosi Li Muan perlahan menjadi tenang. Ia pun ragu-ragu sejenak sebelum mengangkat kepalanya yang cantik dan bertanya, "Apa itu sebenarnya?" Mata Wang Lin langsung berbinar. Tidak ada lagi pembudidaya dalam jarak 100 mil darinya. Setiap orang yang dibunuh olehnya diikat oleh urat naganya dan diubah menjadi bagian jubahnya yang melayang di belakang. "Itu adalah Iblis Li Guo," Wang Lin berkata sambil menatap dua sosok yang terbang ke arahnya. Ia pun memejamkan matanya sejenak lalu berbalik untuk pergi. "Sang Guanmo, Munan, Mubei, kenapa kalian masih diam?" Suara dingin dan tanpa emosi bergema di benak mereka. Sang Guanmo pun dengan cepat memfokuskan pikirannya dan terbang menuju kedua kultivator yang datang. "Mantra kematian sungguh menakutkan. Jika aku tidak mati kali ini, aku harus mempelajarinya bagaimanapun caranya. Sial, jika aku memiliki kekuatan seperti ini, aku dapat melakukan apapun yang aku inginkan di wilayah terluar Laut Setan." Keadaan pikiran Munan dan Mube saat ini sama dengan pikiran Sang Guanmu. Hati mereka dipenuhi dengan emosi. Mereka berpikir bahwa sekte pertarungan jahat tidak punya cara untuk melawan kekuatan iblis ini. Jika mereka ingin mempertahankan hidupnya, mereka harus membuktikan kesetiaannya pada Wang Lin. Lalu mereka mengatupkan giginya dan segera mengikuti di belakang Sang Guanmu. "Bukankah ini orang tua Ouyang? Ayo, kita sudah lama tidak bertemu. Mari kita lebih dekat." Sang Guanmu menatap salah satu dari mereka dan tertawa. Di saat yang sama, ia melambaikan tangannya dan pedang hitam di punggungnya terbang keluar. Pedang itu pun melepaskan energi pedang yang tajam dan mulai ditembakkan. "Adapun dua saudaramu, meskipun mereka berada pada tahap awal formasi inti, mereka pandai dalam kerja tim. Meskipun mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan pihak lain, Mubi dan Munan mampu menghentikannya sebentar." Sementara itu, tatapan Wang Lin menyapu dan mendarat pada kultivator formasi inti yang berjarak 500 km. Di sana ada 4 kultivator formasi inti tahap pertengahan. Salah satunya adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih dan wajah awet muda. Ia pun menggelengkan kepalanya dan hendak pergi ketika pupil mata dari tetua ini mulai mengerut. Namun tiba-tiba Wang Lin bersama Li Muan sudah berdiri 100 kaki di belakangnya. Para pembudidaya lainnya pun menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mereka berbalik dan ekspresi mereka berubah drastis. Lantas mereka semua mengambil hartanya dan menatap Wang Lin seolah ia adalah musuh mereka. Tapi mereka semua tidak berani menyerang Wang Lin terlebih dahulu. Lalu Wang Lin memandang mereka berempat dan dengan dingin berucap, "Enyahlah!" Di antara mereka berempat, lelaki tua kurus sebelumnya sudah menyingkirkan artefak transendennya dan segera pergi dari sana. Wajah tiga orang lainnya berganti-ganti antara merah dan putih. Lalu salah satu dari mereka mundur sedikit dan mendengus dingin sambil berucap, "Masalah hari ini..." Namun sebelum ia selesai bicara, Wang Lin sudah melambaikan tangan kanannya. Indra ilahi alam ekstrimnya pun mulai menyebar dan kata-kata pria itu berubah menjadi jeritan. Matanya memerah dan ia memegang kepalanya dengan kedua tangannya. Setelahnya, kepalanya berubah menjadi kabut berdarah dan inti emas yang berlumuran darah terbang ke tangan Wang Lin. Dua kultivator yang tersisa segera berbalik dan berlari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mata Wang Lin langsung berkilat saat ia menatap mereka berdua. Indra ilahi alam ekstrim miliknya tiba-tiba menyebar dan sudah menandai mereka berdua. Pada saat ini teriakan datang dari kultivator yang bertarung dengan Sang Guanmu.
Kemudian kultivator tersebut lari dengan panik. Namun sebelum ia bisa pergi jauh, cahaya kristal dan cahaya merah sudah membunuhnya. Dan setengah jam kemudian, kultivator formasi inti yang bertarung dengan dua saudaramu terbunuh oleh serangan diam-diam Sang Guanmu. Tubuh Wang Lin pun bergerak dan cahaya kristal terbang kembali ke tubuhnya. Iblis Li Guo juga dengan enggan kembali pada tendon naga. Teruslah memimpin. Suara Wang Lin dipenuhi dengan rasa dingin dan juga niat membunuh. Wang Lin tahu bahwa jika ia ingin mendapatkan pijakan di sini, ia harus membangun kekuatannya sendiri. Sekte pertarungan jahat adalah pilihan terbaik. Di belakang Wang Lin, kini ada banyak mayat yang memancarkan gelombang aura kematian. Ini lebih mengejutkan daripada kata-kata apapun. Sepanjang perjalanan, siapapun yang melihat ribuan mayat segera menyingkir. Hasilnya, kecepatan mereka mulai meningkat pesat. Pada siang hari berikutnya, markas besar sekte pertarungan jahat mulai terlihat. Wang Lin dapat melihat puncak gunung yang sangat besar. Pada pandang pertama, itu tampak seperti seekor naga besar yang sedang melingkari puncaknya. Di atas kepala naga itu berdiri seorang tetua yang memiliki rambut putih dan menatap Wang Lin. Di langit di atas kepala naga, 10 kultivator formasi inti sedang membentuk formasi pedang. Di tengah formasi itu, 10 pedang terbang saling terkait satu sama lain. Suara tabrakan terdengar dan percikan listrik terlihat samar-samar. Lalu orang di kepala naga itu pun melambaikan tangannya dan mata naga itu langsung bersinar. Sontak gelombang energi spiritual terpancar dari tubuh naga ini. Sang Guanmu melihatnya sebentar dan bergumam. Formasi pertarungan naga. Lalu Mobe dengan cepat menjelaskan. Formasi pertarungan naga adalah formasi pelindung sekte pertarungan jahat. Rumor mengatakan bahwa hanya seorang kultivator Nesken Soul yang dapat menghancurkannya. Namun rumor ini kemungkinan besar salah. Di seluruh sekte pertarungan jahat, sangat sedikit orang yang percayainya. Lagi pula tidak ada sekte di kota Nando yang memiliki formasi sekuat ini. Setelah melihatnya sebentar, Limuan tiba-tiba berucap, "Ini bukan formasi serangan. Ini adalah mantra ajaib yang memadatkan energi spiritual semua orang ke dalam tubuh kepala naga. Itu akan memberikan tingkat budidaya tertentu pada orang yang berada di atas kepalanya." Pada saat ini, pria di atas kepala naga pun mulai berkata, "Rekan Daois dengan suara perintah kematian, aku adalah pemimpin sekte pertarungan jahat, Jidong Lai. 13.562 orang dari sekte pertarungan jahatku ada di sini. Penatua pertama Qian Kun memang telah memprovokasimu. Jadi tidak masalah ia sudah mati. Namun karena kamu sudah datang ke sini, kamu bisa mencoba untuk menghancurkan formasi pedang pelindung ini. Apakah kamu berani?" Suaranya sekeras guntur dan menyebar ke segala arah. Detik berikutnya, 10 orang di kepala naga itu mengeluarkan suara gemuruh. Kabut di langit mulai beriak dan menyebar lapis demi lapis. Puluhan ribu cahaya pedang bersinar saat energi roh para murid di bawah dengan cepat menyebar. Perlahan lingkaran energi roh muncul dari bawah ke atas. Semakin dekat jaraknya ke kepala naga, semakin besar juga cincin energi rohnya. Pada saat yang sama, 10 kultivator formasi inti di langit dengan cepat terbang menuju Wang Lin. Seketika Wang Lin melepaskan Limuan dan melompat ke depan dengan kilatan merah di matanya. Seketika tubuh 10 pembudidaya itu pun bergetar. Mereka tidak berani melangkah lebih jauh. Nyatanya Wang Lin menyeret urat naga di belakangnya, menyebabkan ribuan mayat terbanting ke arah naga. Ketika ribuan tubuh bertabrakan dengan naga, mereka menjadi dinding besar kabut berwarna merah. Lalu semua cincin berkumpul pada lelaki tua di kepala naga itu.
Aura yang kuat keluar dari tubuhnya dan tubuhnya bertambah beberapa kali lipat dari ukuran aslinya. Energi spiritual yang kuat mendorongnya langsung dari tahap pertengahan formasi inti ke tahap akhir formasi inti. Kemudian itu terus menerobos hingga mencapai tahap Nesken Soul semu tanpa Nesken Soul. Lalu Jedong Lai meraung saat ia melompat ke udara. Ia menatap dingin ke arah 10 kultivator formasi inti miliknya dan berteriak. Kalian sampah tidak berguna. Nyahlah! Setelahnya 10 kultivator itu dengan cepat mundur dan mengawasi dari belakang. Kemudian Jidong Lai menatap Wang Lin sambil berucap, dalam perjalanan ke sini, aku telah mendengar semua rumor tentangmu. Sepertinya tidak ada seorang pun di bawah tahap Nesken Soul yang bisa menandingimu. Tapi sekarang, aku memiliki kekuatan seorang Nesken Soul. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan mengalahkanku. Tak lama, Wang Lin melompat dan berdiri 300 kaki dari Jidong Lai. Katanya kau memiliki teknik kutukan kematian. Biarkan Pak Tua ini merasakan kekuatan teknik kutukan kematianmu itu. Tubuh Jidong Lai tiba-tiba menghilang dan muncul kembali sejauh 300 kaki. Ketika lawannya menghilang, tubuh Wang Lin mulai melayang mundur hingga ia berada 500 kaki dari kepala naga. Jidong Lai pun berteleportasi lagi. Dan Wang Lin sendiri kembali mundur hingga jaraknya 700 kaki. Ia dengan dingin menatap Jidong Lai dengan ekspresi berpikir. Jidong Lai pun mengerutkan kening dan bertanya, apa artinya ini? Pandangan bijaksana di mata Wang Lin kini semakin dalam. Matanya berbinar dan ia dengan tenang berkata, aku tidak ingin bertarung lagi. Saat mengatakan hal ini, Wang Lin terbang ke sisi Limuan dan meraih pinggang lembutnya. Ia pun segera mundur ke puncak gunung yang jaraknya ratusan kaki. Setelah mendarat, Wang Lin menatap Jidong Lai dan tertawa dingin. Sontak kerutan di dahi Jidong Lai mulai menjadi dalam. Dengan suara rendah, ia pun berkata, jika itu masalahnya, maka masalah ini... Sebelum ia selesai bicara, tubuhnya tiba-tiba menghilang. Dan ketika muncul kembali, Jidong Lai sudah berada di depan Wang Lin. Ia pun tertawa jahat dan mengeluarkan seberkas cahaya putih. Lalu cahaya putih itu berubah menjadi harimau ganas yang langsung menerkam pada Wang Lin. Pada saat yang sama, Jidong Lai melambaikan tangan kanannya dan jaring listrik besar muncul dalam radius 30 kaki di sekitar Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap sama seperti biasanya dan senyum dingin muncul di wajahnya. Ketika harimau itu sudah menerkam, iblis di urat naga melompat keluar dan memakan jiwa harimau ini. Di saat yang sama, pedang terbang kristal mulai menyala dan jaring listrik itu langsung dihancurkan. Sementara itu untuk Jidong Lai, nyala api sedingin es tiba-tiba muncul dari tangan Wang Lin. Saat api sedingin es ini muncul, ekspresi Jidong Lai langsung berubah. Ia pun segera mundur, tapi kemudian melihat kilatan merah di dalam tubuh Wang Lin. Sontak perasaan ilahinya segera terguncang dan nyala api sedingin es menghantam dada Jidong Lai. Cahaya kristal biru mulai menyebar seperti jaring laba-laba dan darah mengalir dari sudut mulut Jidong Lai dan ia pun dengan cepat mundur dan berhenti ketika berada 300 kaki dari kepala naga. Lalu Dong Lai membentuk segel dengan kedua tangannya dan menunjuk ke dadanya beberapa kali. Setelah mengeluarkan beberapa raungan pelan, cahaya kristal biru yang menutupi sebagian tubuhnya dipaksa keluar dari dadanya. Tak lama nyala api biru itu kembali ke tangan Wang Lin. Dari awal sampai akhir, Wang Lin tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Ia hanya berdiri 1000 kaki jauhnya dan mencibir. Setelah hening beberapa saat, Dong Lai pun tiba-tiba berucap, bagaimana kamu menemukannya? Wang Lin pun dengan tenang berucap, aku tidak menemukan apapun.
Aku hanya tahu bahwa auramu berbeda pada ketinggian 3000 kaki dibandingkan pada jarak 500 kaki. Sedangkan pada jarak 1000 kaki, kamu berada di ambang kejatuhan dari tahap Nisken Soul. Limuan selalu sangat cerdas, jadi ia langsung mengerti. Ia juga dengan lembut berkata, "Lukanya juga palsu kan?" "Mengenai luka yang disebabkan oleh api es. Meskipun itu nyata, ketika ia kembali ke jarak 300 kaki, ia sudah disembuhkan oleh ki spiritual naga. Ia hanya melakukan tindakan untuk memikatku agar aku bisa bertarung dengannya dalam jarak 300 kaki." Ini adalah pertama kalinya Wang Lin mengucapkan begitu banyak kata pada Limuan. Namun meski ia berbicara dengannya, pandangan Wang Lin selalu tertuju pada Jidong Lai. Pada saat ini, ekspresi Jidong Lai tidak yakin pada dirinya. Ia memiliki tingkat kultivasi Nesken Soul, tapi Dong Lai tidak dapat menggunakannya. Meskipun prediksi lawannya sedikit melenceng, namun tidak berbeda jauh. Faktanya, ia bahkan tidak perlu berada 1000 kaki jauhnya, karena jika jaraknya lebih dari 900 kaki dari kepala naga, tingkat kultivasi Dong Lai akan turun drastis. Melampaui 1000 kaki, peluangnya untuk mengalahkan lawannya tidaklah tinggi. Dan jika ia terus mengejar, tingkat budidayanya akan segera turun ke tahap formasi inti. Formasi pertarungan naga hanya bertahan selama 2 batang dupa yang dibakar. Dong Lai sudah menghabiskan separuh waktu itu. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Dong Lai mulai berpikir. Awalnya, ia berencana menggunakan formasi pedang pada kultivator formasi inti untuk menjebak lawannya untuk sementara waktu. Lalu Dong Lai bisa menyerang dan membunuh lawannya dalam satu gerakan. Tapi pada saat kritis, para tetua malah merasa takut. Ia pun tidak punya pilihan selain menyerang secara pribadi. Sayangnya, Jidong Lai tidak menyangka lawannya bisa mengetahui kelemahannya. Wang Lin pun melirik lawannya dan menarik Limuan mundur 10 kaki lagi. Ejekan di matanya menjadi semakin kuat. Jidong Lai pun menghela napas dan mundur ke kepala naga. Ia menarik napas dalam-dalam dan dengan tenang berkata, "Lupakan saja, Pak Tua ini mengaku kalah." Saat berbicara, ia dengan ringan menepuk kepala naga itu dengan kakinya. Lalu gelombang energi spiritual mengalir dari tubuhnya kembali ke kepala naga. Mata naga itu pun kembali menjadi semakin cerah. Lingkaran energi spiritual yang tebal dengan cepat menyebar dari kepala naga. Tubuh Jidong Lai juga sudah kembali ke ukuran semula. Lantas Jidong Lai menatap Wang Lin sambil berucap, "Orang tua ini sudah mengaku kalah. Mulai sekarang, aku akan mendengar perintahmu. Ini adalah perintah dari kepala sekte pertarungan jahat." Ketika ia bicara, tangannya gemetar dan mengeluarkan token ungu berbentuk segitiga. Dan di detik berikutnya, token itu melayang ke depan. Wang Lin pun menyipitkan matanya. Ia melihat ke arah Jidong Lai dan kemudian ke tokennya. Tanpa berucap apapun, Wang Lin menarik Limuan mundur 10 kaki lagi. Saat ia mundur, bayangan Jidong Lai sudah muncul di depannya. Bayangannya berubah menjadi sinar cahaya pedang dan menusuk ke arah Wang Lin dengan kecepatan tinggi. Kecepatan Wang Lin sendiri sudah sangat cepat, tapi ia masih lebih lambat dari pedang terbang ini. Setelah mundur lebih dari 300 kaki, pedang terbang itu mulai melintas cepat dan menusuk dada Wang Lin. Pada saat yang sama, kekuatan pertahanan dari armor kulit naga langsung memblokir sedikit serangan pedang. Lalu kedua jari kanan Wang Lin juga menjepit bilah pedang itu. Setelahnya, pedang terbang itu bergetar beberapa kali, lalu hancur dari tengah. Kemudian api hitam menyebar dari pedang dan mengubahnya menjadi abu. Saat api hitam muncul, Wang Lin mengendurkan jari-jarinya. Ia menatap dingin ke arah Jidong Lai yang berada di atas kepala naga. Kini mata Jidong Lai dipenuhi dengan penyesalan. Lalu tubuhnya berubah menjadi debu dan ia pun menghilang. Serangan terakhir tadi adalah kartu asnya,
dan juga rahasia terbesar dalam hidupnya. Ternyata dia adalah seorang kultivator pedang. Limuan dengan ringan menutup mulutnya. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dalam serangan terakhir ini, Jidong Lai menembakkan bola pedang ke dalam tubuhnya. Bola pedang ini sebenarnya adalah inti emasnya. Ia awalnya berencana untuk menang secara mengejutkan, tapi sayangnya Dong Lai gagal pada akhirnya. Dengan meninggalnya Jidong Lai, yang paling bahagia adalah dua bersaudara Munan dan Mubei. Mereka saling memandang dan segera mengerti apa yang harus dilakukan. Pada saat yang sama, mereka berdua berlutut ke arah Wang Lin dan berteriak. Selamat datang, kepala sekte. Sang Guanmo pun diam-diam mengutuk dua saudaramu ini karena tidak tahu malu. Ia sudah sangat mengerti isi pikiran dari Munan dan Mubi. Tapi Sang Guanmo juga dengan cepat terbang ke sisi Wang Lin. Dengan ekspresi serius, ia membungkuk dengan hormat dan berucap. Selamat guru, Anda telah menjadi kepala sekte pertarungan jahat. Detik berikutnya, 10 tetua dari sekte pertarungan jahat tadi semuanya menyingkirkan pedang terbang mereka. Wajah mereka dipenuhi dengan rasa malu. Setelah merenung sejenak, mereka semua membungkuk ke arah Wang Lin. Makna dibalik tindakan mereka sudah sangat jelas. Adapun puluhan ribu murid, sebagian besar energi spiritual mereka telah digunakan oleh Jidong Lai. Dan pada saat ini mereka semua berjuang untuk berdiri dan melihat karakter hukuman di atas kepala Wang Lin. Wang Lin sendiri tidak merasakan kegembiraan apapun atas kematian Jidong Lai. Sebaliknya ia merasakan ketidakberdayaan. Tidak ada yang benar atau salah dalam dunia kultivasi. Yang ada hanyalah yang kuat akan memangsa yang lemah. Untuk bertahan hidup, Wang Lin harus menghancurkan segala sesuatu yang mengancamnya. Setelah semua ini, pertunjukan kekuatan pertama Wang Lin di lautan setan sudah berakhir. Ketika melihat puluhan ribu kultivator berlutut di hadapannya, Wang Lin mengangkat kepalanya. Ia melihat ke laut dalam dan berpikir. Denghua Yuan, untuk membalas dendam, aku tidak peduli apakah aku akan menjadi abadi atau iblis. Selama aku bisa meningkatkan kekuatanku, aku akan melakukan segalanya. Kemudian Wang Lin menunjuk ke arah Sang Guanmu dan berucap, mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah ketua sekte dari sekte pertarungan jahat. Sontak Sang Guanmu sangat terkejut. Ia pun hendak berbicara, tapi ketika melihat dinginnya mata Wang Lin, hatinya langsung bergetar. Sang Guanmu dengan cepat menelan kata-kata yang ingin ia ucapkan dan langsung mengangguk. Siapkan ruang rahasia untukku. Aku akan melakukan kultivasi tertutup. Setelah Wang Lin mengatakan ini, ia menarik Limuan menuju sekte pertarungan jahat. Ruang rahasia pun dengan cepat disiapkan. Itu adalah tempat yang dibangun Jidong Lai untuk dirinya. Itu ada di dalam kepala naga. Wang Lin duduk di sana dan menatap Limuan yang memiliki ekspresi rumit di wajahnya. Setelah aku menyelesaikan budidaya tertutup, aku akan mengirimmu kembali. Sekarang kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Setelahnya Wang Lin menutup matanya dan berkultivasi dalam diam. Limuan sendiri menatap Wang Lin sejenak. Setelah sekian lama, ia pun dengan lembut berucap, terima kasih. Limuan merasakan jantungnya menegang dan meninggalkan kepala naga itu. Setelah ia pergi, Wang Lin membuka matanya. Tidak ada jejak kekejaman di matanya. Sebaliknya ada sedikit kebingungan. Kebingungan ini semakin kuat hingga berubah menjadi kesedihan. Ia pun kembali memikirkan masa lalunya dulu. Tizu, kamu sudah tidak muda lagi. Dalam beberapa tahun terakhir ini, banyak keluarga sedang melakukan perjodohan. Ikutlah dengan ibu dan temui mereka. Jika ada yang kamu sukai, ibu akan melamarkannya untukmu. Bu, jangan khawatir. Putramu pasti akan membawakan menantu yang baik untukmu.
Secara bertahap, dua aliran darah mengalir dari mata Wang Lin. Ia mengepalkan tangannya dengan erat. Setelah sekian lama, ia menyeka darah dari sudut matanya itu. Kemudian Wang Lin memasuki manik penetang surga dan kata hukuman raksasa di atas kepalanya juga menghilang. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin memasuki manik penentang surga setelah mencapai ranah formasi inti. Dan saat ia masuk, Sang Guanmo yang meneriaki para tetua formasi inti tiba-tiba gemetar. Ia dapat dengan jelas merasakan bahwa darah jiwanya telah menghilang. Hal ini pun langsung membuat Sang Guanmo ketakutan. Ia segera melompat keluar dan melihat ke arah kepala naga itu. Setelah sekian lama, ia pun perlahan berbalik. Limuan sendiri yang baru saja turun dari tubuh naga juga terkejut. Ia menatap kepala naga ini. Dan setelah beberapa saat, Limuan hanya bisa menghela nafas. Di satu tempat di ruang mimpi, jiwa raksasa si Tunan yang baru lahir melayang di udara. Di dalam tubuhnya yang hampir transparan, ada aliran energi spiritual yang samar. Di sampingnya ada dua bola cahaya putih susu yang mengambang. Wang Lin berdiri di bawah Nisken Soul dan menatap kedua bola cahaya itu. Ia tanpa daya berlutut di tanah dan melakukan koto beberapa kali. Lalu Wang Lin bergumam pada dirinya, "Ayah, ibu, kalian jangan khawatir. Tizu pasti akan membawakan menantu yang baik untuk kalian. Tapi tidak untuk sekarang." Setelah sekian lama, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menatap jiwa si Tunan yang baru lahir. Matanya dipenuhi dengan rasa terima kasih yang mendalam ketika ia berbisik, "Situ, jangan khawatir. Aku sudah mencapai tahap formasi inti. Setelahnya aku akan mencapai tahap Nisken Soul dan kemudian tahap formasi jiwa. Ketika saatnya tiba, aku pasti akan mengirimu keluar dari sini dan memilihkan tubuhmu yang baik. Ini adalah janjiku padamu." Setelahnya Wang Lin berdiri dan membungkuk dalam-dalam pada jiwa si Tunan yang baru lahir. Lalu tubuhnya berkelebat dan ia menghilang dari ruang mimpi. Gimana terus, semoga Anda terhibur dengan cerita saya. Setelah melakukan pembantaian di kota Nando, apakah yang akan dilakukan Wang Lin selanjutnya? Penasaran dengan kelanjutannya, tunggu episode berikutnya, Andrew. Segitu dulu untuk hari ini, saya Dede undur diri, arigato.